Burung puter adalah salah satu spesies burung dalam keluarga Columbidae. Populasi burung ini tersebar di banyak negara, semisal Filipina, Indonesia, hingga Timur Leste. Burung ini salah satu burung yang populer dan sering diikutkan dalam lomba. Burung ini pemakan biji dan benih tumbuhan, jadi dimungkinkan manfaat di alam sebagai penyebar biji. Burung puter dijadikan sebagai hewan kesayangan di berbagai kalangan masyarakat. Burung ini mulai berkicau saat lewat tengah malam, sebagai pengingat sang pemilik untuk ibadah di tengah malam. Burung puter yang telah menjadi burung anggungan sejak lama merupakan burung yang memiliki keistimewaan tersendiri. Dan untuk memelihara burung jenis anggungan yang satu ini tidak membutuhkan perawatan yang khusus atau perlakuan yang istimewa. Selain memiliki penggemar tersendiri, burung anggungan yang satu ini dapat dijadikan sebagai alarm ketika malam. Biasanya burung puter akan berbunyi setiap putaran jam. Misalnya saja ketika jam menunjukkan tiap 1/4 jam, maka burung akan berbunyi, dan ini berlaku bagi burung puter yang rajin berbunyi. Selain itu, orang zaman dahulu beranggapan bahwa burung puter memiliki mitos tersendiri. Bagi mereka yang memeliharanya, maka akan mendapatkan rezeki yang tetap mengalir atau muter. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai mitos dan manfaat memelihara burung puter, dapat diperhatikan sebagai berikut. Burung puter memiliki usia yang panjang. Dikatakan demikian karena burung anggungan yang satu ini dapat hidup berapa tahun kemudian. Dan perawatan cukup mudah, Anda hanya perlu memberinya beberapa pakan kesukaan yang mudah didapatkan. Pakan tersebut diantaranya adalah jagung dan biji rumput. Dan alasan lainnya karena burung puter ini dari zaman dulu telah dipercaya dapat memberi pertanda waktu. Dikatakan demikian karena burung puter akan manggung di setiap malam. Bahkan beberapa orang telah beranggapan bahwa ketika burung puter yang manggung di pagi hari, itu menandakan bagi orang tersebut untuk siap-siap pergi ke sawah. Jadi orang zaman dahulu ketika memelihara burung puter akan mendapatkan manfaat sebagai penanda jam. Karena zaman dahulu banyak masyarakat yang belum memiliki alat atau penunjuk waktu. Selain itu, burung puter merupakan burung anggungan yang produktif. Jika burung jenis ini diternakkan, maka akan mudah sekali untuk berkembang biak. Hal ini dapat dijadikan sebagai peluang usaha bagi Anda yang ingin membuka usaha ternak burung puter. Dan alasan beberapa orang tertarik memeliharanya adalah warna bulu yang putih bersih serta suaranya yang menjadi nilai tambah tersendiri. Apalagi jika burung puter putih tersebut memiliki bola mata yang merah, maka akan menambah nilai jual dan harga dari burung tersebut. Tidak hanya itu, mitos yang beredar burung puter juga dapat membawa kelancaran rezeki bagi pemiliknya. Dan suara burung puter yang cukup khas dan unik dapat memberikan kenyamanan dan kedamaian. Demikian penjelasan mengenai mitos dan manfaat memelihara burung puter yang dapat Anda ketahui. Sekian, terima kasih dan matur nuwun.